7 potret mesra Deddy Corbuzier dan Sabrina Khairunnisa kompak abis. Belum lama ini, Deddy Corbuzier membeberkan pengakuan dirinya yang sedang dalam proses menjadi seorang mualaf. Pengakuan tersebut diungkapkan melalui akun Instagram pribadinya yakni dalam video IGTV, pada Jumat, tanggal 31 Mei tahun 2019. Mantan pesulap yang kini dikenal sebagai presenter itu mengaku sudah sejak lama mempelajari agama Islam. Tak heran dirinya berteman dengan banyak ustaz demi memperdalam ilmunya belajar agama Islam. Seperti diketahui, Deddy Corbuzier telah bertunangan dengan Sabrina Khairunnisa pada bulan November tahun 2018 lalu. Namun, keputusannya untuk menjadi mualaf diakuinya bukan serta-merta karena wanita yang akan ia nikahi. "Saya belajar Islam ini bukan karena mau nikah, atau karena perempuan. Kalau saya pindah agama saya dapat hal baru, belajar dari hal baru dan positif," ungkap Deddy Corbuzier melalui video di channel YouTube-nya. Setelah bercerai dengan Kalina Oktarani, Deddy memang telah memantapkan diri untuk menjalin asmara dengan Sabrina Khairunnisa. Deddy pertama kali bertemu dengannya di acara yang ia pandu. Dengan statusnya kini sebagai tunangan, Deddy dan Sabrina kerap kali mengunggah momen kebersamaan mereka di akun Instagram masing-masing. Untuk itu, berikut liputan 6.com rangkum 7 potret mesra Deddy Corbuzier dan Sabrina Khairunnisa, Senin, tanggal 3 Juni tahun 2019. 1. Momen Deddy Corbuzier dan Sabrina Khairunnisa merayakan pembukaan OSBON Dejim Corbuzier. 2. Gaya duck face Sabrina bikin Deddy enggak berani menatap. 3. Bak keluarga, Deddy dan Azka berfoto bersama Sabrina. 4. Sabrina Khairunnisa juga akrab dengan anjing milik Deddy yang bernama Channel. 5. Sabrina sukses merayakan ulang tahun Deddy sekaligus makan-makan bersama. 6. Deddy Corbuzier menghadiri wisuda Sabrina yang raih gelar magister. 7. Selain kompak dalam urusan cinta, Deddy dan Sabrina juga rajin olahraga bareng.